saya Ibu Dr. Anda Mufaroka MPD selaku pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Konawe menyampaikan bahwasannya hari ini kita merayakan Milad Aisyah yang ke-106 Miladiyah 109 Hijriah. Kegiatan-kegiatan yang terangkai jelang Musda 5 Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut. Yang pertama, hari ini kita laksanakan gerak jalan sehat, Kemudian yang kedua, dirangkaikan juga dengan donor darah, pemeriksaan kesehatan, kolesterol, kemudian asam urat, kemudian tekanan darah, dan sebagainya. Selanjutnya untuk kegiatan Musda 5 Aisyah itu insya Allah dihadiri oleh 50 peserta, yang mana pesertanya itu dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Konawe, pimpinan cabang Aisyah, dan pimpinan ranting Aisyah. Kemudian target yang ingin kita capai ke depan bahwasannya Aisyah ingin memajukan kaum perempuan dan ingin juga mencerahkan, dalam hal ini mewujudkan Konawe gemilang yang berkeadaban. Mudah-mudahan Aisyah selalu menjadi garda terdepan dalam rangka memajukan hak-hak kaum perempuan dan mensejahterakan kaum perempuan, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, dalam rangka Musda yang kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Konawe, kami melaksanakan kegiatan pendahuluan, yaitu kegiatan jalan sehat dan donor darah. Ini juga sekaligus dalam rangka memperingati Milad Aisyah yang ke-106 dan Milad Aisyah yang ke-109 untuk tahun Hijriah. Kalau tahun miladiahnya 106. Nah, Musda ini juga bersamaan dengan Musda dari Muscap dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Konawe. Jadi besok hari Sabtu tanggal 3 Juni kami akan bersama-sama menyelenggarakan musyawarah daerah untuk mengevaluasi amanah perserikatan yang telah dibebankan kepada kami kurang lebih 8 tahun yang lalu. Dan pada momen ini kami akan menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depannya lagi. Sekalian untuk memilih pengurus baru pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Konawe dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Konawe. Sekira demikian. Kalau untuk acara musdanya besok di mana? Bertempat di Hotel Arisandi. Hotel Arisandi Unaha itu akan dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta. 50 dari Aisyah, 50 dari Muhammadiyah, dan 50 dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik, terima kasih ya Pak ya. Ya. Saya atas nama panitia kegiatan persiapan Musda kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Konawe melaksanakan kegiatan acara jalan sehat dan donor darah serta pemeriksaan kesehatan secara gratis dari tim Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan tim kesehatan dari Puskesmas Unaha. Dalam kegiatan ini dibarengi juga dengan pemberian hadiah atau door prize dari tokoh masyarakat dan Perserikatan Muhammadiyah se-Kabupaten Konawe untuk memberikan sumbangsinya kepada pejalan sehat seluruh yang ada di Kabupaten Konawe ini. Dalam hal ini bukan hanya warga Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah, tetapi secara umum yang ikut berpartisipasi
dalam kegiatan Jalan Sehat tadi ini. Dan Jalan Sehat ini diiringi oleh Marching Band dari Madrasa Alia Negeri Una'aha. Ini kegiatan ini sangat semarak dan semua ini adalah partisipasi tanpa ada pembayaran ataupun tanpa ada pembayaran sedikit pun, baik itu marching band-nya maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya dari tim kesehatan dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Konawe dan Puskesmas Una'aha. Dan selanjutnya semua hadiah untuk door prize ini adalah dari simpatisan Muhammadiyah dan Aisyah Kampung. Dan alhamdulillah semuanya bisa selesai dengan baik dan terselenggara dengan baik juga. Saya kira demikian. Terima kasih atas nama panitia menyampaikan selamat bermusda kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Konawe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.